Sebagai seorang guru, adalah tanggungjawab saya untuk mengajar dan juga mendidik. Kadang-kadang, kekerasan seharusnya tiada kerana perasaan dendam akan lahir. Kita harus menasihati mereka dan biarkan mereka faham kenapa sesuatu perkara tidak boleh dilakukan. Menghukum bukanlah berarti memalukan atau menyakitkan, tapi adalah untuk mengajar. Semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Dan kembali lagi bersama aku Rizky tentunya. Kali ini kita mau ngelanjutin requestan dari teman-teman semua. Ini di Asa Production Channel. Berani Cik Guna arwatan saya. Tanpa berlama-lama langsung aja kita nonton videonya ya. Aku penasaran nih gimana sih videonya. Ini kayak production house gitu, apa film pendek atau gimana ya? Terima kasih Cik Gu. Oke. Oke. Okay. Great teacher. Tugas seorang guru bukan saja untuk mengajar. Pak Hanafi, malah. Cikgu Hanifi. Bangun. Selamat pagi, Cikgu. Selamat pagi, Cikgu. Okey, selamat pagi. Boleh duduk? Adik, asal rambut kamu perang lagi? Tak puas kena bash kat Instagram? Tak kau. Ini sekolah bukan fashion show. Macam mana kau solat lah? Udah tak sah. Kau kena je lah. Kau ni tak habis-habis nak jaga tepi kain orang. Kain sendiri tak nak jaga. Lek Adib, macam mana dia nak jaga tepi kain dia? Kain dia kat Instagram pun tak cukup. Dah. Sudah. Adib, nanti kamu hitamkan balik rambut kamu. Peraturan sekolah tu ditetapkan macam tu supaya kamu belajar berdisiplin. Ni saya nak bagi kertas exam. Kebanyakan daripada kamu gagal. Adib. Abu. Yusof. Ini anak muridnya. Waduh. Aslam. Anak muridnya. Syah. Tak nampak ke saya kat sini? Afsal. Cikgu ada masalah ke apa? Saya tak ada masalah. Kamu tak ada masalah. Paper kamu fail lagi kali ni. Macam mana kamu boleh fail? Kenapa saya fail? Saya fail sebab cikgu yang failkan saya. Takkan tu kau tak boleh fikir? Aduh, bajet gugut dia ni. Kamu hormat sikit saya sebagai cikgu kamu, okey? Hormat cikgu? Oi, kau dengar eh? Bapak aku pun aku tak hormat, apa kejadahan aku dah hormat kau? Ya Allah. Gagak anak pailangan member aku ni. Cikgu memang minta. Astaghfirullahaladzim. Cikgu kena ingat, bapak aku lawyer. Bapak Syah pun lawyer. Sekali cikgu usik kami, penjara kajang kata mari. Tahu takut. Tak ada brand dia. Takut dia. Kadang-kadang, aku memang terasa dengan perangai murid-murid ini. Tapi amanah sebagai seorang guru lebih penting daripada perasaan terasa tu. Aduh, ya Allah. Murid-muridnya nakal banget. Tak tahu lah. Dah minta X2 ni apa. Macam kau buat apa kau? Dah lah poteng kelas. Oi, kau buat apa ni? Ha, meniru lah. Alah, cikgu. Kan kalau kita jawab tak betul, tanya kenapa fail pula. Jawab. Kita ni nak tolong cikgu. Kalau semua orang fail, nanti cikgu kena jumpa panitia. Okeylah, cikgu. Korang janganlah pandai-pandai. Sekarang ni 4 orang ni ikut saya. Saya akan berikan korang semua hukuman yang setimpal. Semua keluar. Murid-murid aku ni akan menduduki SPM tahun ni. Dan tugas sebagai seorang guru bukan sahaja mengajar sahaja umum. Alah, aku tombok ke. Malah, guru juga baju sekolahnya bagus lah yang cewek-cewek. Untuk berlaku amanah. Oleh itu, ya aku memberikan hukuman kepada mereka kerana meniru. Banyak ni anak-anak sekolah kayak gini. Enggak patut. Tapi tak semua pelajar yang mudah dibentuk walaupun dihukum. Benar. Yalah, sesetengah sekolah ada pelajarnya yang degil teramat. Dua orang, tiga orang ni sekali. Selagi murid-murid ini tak serik meniru, sebab itu aku tak serik untuk hukum dia orang. Ya Allah. Sebab aku yakin hukuman ini dapat buang degil dia orang tu. Betul kau tak belajar betul-betul, macam aku dah tiru. Syah. Fail lagi. Ya Allah. Secara keseluruhan saya tak puas hati dengan prestasi kau orang semua. Hampir 80% gagal. Disebabkan exam besar dah dekat, saya kena ambil langkah drastik. Siapa yang gagal kali ini, saya akan sebat dengan rotan. Hei, geng. Dia nak sebat kita dengan rotan. Wei, kau yang tak reti belajar nak rotan kita orang apa hal?
Aku tak boleh tu. Kau boleh tak? Baik, ada orang tempah lemak penjara kajang lah pula. Dek, kau sini. Bapak kita orang lawyer. Kau tu cikgu je. Jangan nak bega sangat. Eh, aku tak peduli bapak kau lawyer. Mentang-mentang bapaknya lawyer. Iya. Aku hanya jalankan tanggungjawab aku. Iya. Ha? Siapa fail aku tetap rotan, faham? Kau kena ingat. Ha? Yang jadi lawyer tu, bapak kau jadi lawyer, ada cikgu yang mengajar. Eh? Relax je lah kau orang. Banyak lagi lah lawyer kat luar ni. Weh, dia dah lebih tu. Kau relax. Kau tunggu. Kau relax. Tugas seorang guru bukan sahaja untuk mengajar. Malah, guru juga kena belajar untuk menerima ugutan. Ya ampun. Benda kau buat tu. Aku conteng lah. Kau barang conteng jalan. Lama sekarang macam ni. Kau kena... Ya Allah. Aku tahu bahawa murid-murid aku bukanlah jahat. Ya Allah. Mereka hanya nakal. Tapi aku tetap bersabar kerana aku mendukung aspirasi sebagai seorang guru. Iaitu menjadikan murid-murid aku orang yang berguna pada masa akan datang. Astagfirullahaladzim. Perjuangannya loh. Seorang cikgu. Kalau anak-anak muridnya kayak gitu memang luar biasa sih. Ya Allah. Ini kalau jatuh udah kena. Pahlawan tanpa tanda jasa. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Dia kuat hajar dengan aku. Yalah. Ya Allah. Anak-anak ini. Mana ada bodoh. Aduh, bingung juga ya Allah. Anak-anak itu ya, kadang ada yang keterlaluan kayak gitu. Hari pemeriksaan telah pun tiba. Ada yang tidur, ada yang tak buat apa-apa, ada yang macam tahu tapi tak tahu. Dan aku telah mengubah kedudukan mereka supaya mereka tidak meniru. Kelakuan anak-anak sekolah itu yang kalau dah kayak gitu banget, heran loh. Saya amat kecewa dengan prestasi kamu semua. Macam biasa, kebanyakan daripada kamu gagal. So macam yang saya cakap sebelum ni, saya akan sebat dengan rotan. Cikgu, sekali cikgu sentuh saya, saya spindal bapak saya. Kau relax ya, cikgu. Kamu tahu kenapa kamu gagal? Dia tanya kenapa kita fail. Apa benda kau ni? Ha? Nak pukul? Nak lempang? Bapak aku lawyer. Bapak Syah pun lawyer. Sekali cikgu usik kami, penjara kajang kata mari. Siapa fail, aku tetap rotan. Faham? Sekali cikgu sentuh saya, saya spindal bapak saya. Habis lah cikgu ni. Mukul tangan sendiri, cegunya. Ya Allah. Demi kalian tuh loh. Cegu. Tugas sebagai seorang guru bukan saja untuk mengajar. Iya. Malah untuk mendidik. Kalau kamu ada masalah selain belajar, dah jadi tanggungjawab cegu untuk ambil tahu dan cuba selesaikan. Kalau kamu fail exam, itu pun cegu kena ambil tahu juga. Kamu gagal bukan sebab cegu gagalkan kamu. Tapi sebab cikgu sebagai seorang guru telah gagal untuk mendidik kamu dan membuka potensi kamu sebagai seorang murid yang bijak. Cikgu minta maaf. Sebagai seorang guru adalah tanggungjawab saya untuk mengajar dan juga mendidik. Kadang-kadang kekerasan seharusnya tiada kerana perasaan dendam akan lahir. Kita harus menasihati mereka dan biarkan mereka faham kenapa sesuatu perkara tidak boleh dilakukan. Menghukum bukanlah berarti memalukan atau menyakitkan, tapi adalah untuk mengajar. Ya ampun. Weh, kau ingat tak dulu kita kena beratur kat luar kelas sebab meniru? Mestilah ingat. Mana boleh lupa.
Udah pada sukses ya? Dah. Jom gerak. Kita nak kena mengajar student yang perangai macam kita, Kak. Ya ampun. Okeylah, jomlah. Ya Allah, gitu ceritanya. Selamat Hari Guru. Nah, itu ya teman-teman ya, itu tadi ya. Itu sebuah karya, film pendek lah istilahnya ya, dari production house-nya, dari ASA Production ya. Itu tadi ya teman-teman ya, memang ya, luar biasa memang ya. Seorang guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Memang yang memberikan pengajaran, pendidikan anak-anak di sekolah itu luar biasa. Kesabarannya, itu guru-guru, contoh guru yang seperti ini gitu kan, memberikan pengajaran yang baik, sabar gitu kan. Jadi anak-anak yang tadinya nggak baik gitu kan, dapat penasehatan yang baik, dapat ajaran yang baik, itu mereka tuh bisa berubah. Jadi orang tua kedua lah istilahnya ya. Jadi di rumah sudah dapat didikan yang baik, di sekolah dapat didikan yang baik, pasti anak-anak juga menjadi anak-anak yang baik pula. Itu tadi sedikit contoh untuk anak-anak yang tadinya mereka kan nggak baik tadinya, anak-anak yang nakal, yang nggak beraturan, terus kalau ada pelajaran sedikit-sedikit meniru, mencontek segala macam, akhirnya apa, mereka juga lulus jadi guru juga, dan mereka mengajar anak-anak yang seperti mereka juga. Jadi istilah kata anak-anak yang diatur secara baik, yang tadinya misalkan nggak baik, bisa berubah gitu kan menjadi anak-anak yang baik, asal itu tadi ada penuh kesabaran dengan pengajaran yang benar-benar sabar ya teman-teman ya. Oke teman-teman, demikian ya video kita kali ini, bagus videonya. Thank you untuk teman-teman yang request juga. Aku akhiri dulu video kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye, next time, bye. Baby, baby, baby.